Baik, kita bersua kembali dalam Sawang Game Malaysia. Tadi kita dah bercerita tentang museum dan bagi pembukaan mengikut norma baru. Kini kita akan ke cerita pagi untuk kita membawakan perkembangan dari Kelantan untuk bercakap tentang pembuatan kostum Adiwira. Sudah pun bersama dengan perkembangan kita bersama Nur Liana Nazam untuk membawakan perkembangan dari Kelantan. Silakan. Langsung untuk cerita pagi dari Kampung Cerang, Ruku, Pasir Putih, kami bawakan khas kepada anda bingkisannya untuk hari ini mengenai kostum Adiwira. Dan saya nak terus bersama-sama dengan pengusahanya, tapi sebelum tu nak tengok sikit gaya dari pelbagai karakter ni. Giver? Oh. Ah, Iron Man kita. Okey. Jadi begitu teliti sekali dia dari segi penghasilan kostum ini. Jadi terus bersama-sama dengan saya, pengusahanya Ahmad Hamizan Ripin, usianya baru 28 tahun tapi begitu berbakat sekali untuk menghasilkan pelbagai karakter kostum ini. Saiz kecil ada, yang besar pun ada. Jadi dari mana sebenarnya timbul idea untuk membuat kostum ini? Mula timbul idea tu asalnya daripada minat lah. Asal daripada minat. Lepas tu adalah kemahiran sikit-sikit. Lepas tu kita gabung ke tu. Kita cuba menghasilkan satu kostum. Saya difahamkan ada menerima tempahan dari luar? Ada menerima tempahan daripada luar Kelantan. Dan kalau ada buat jualan jugalah sebenarnya. Kalau untuk satu kostum itu yang dihasilkan berapa ribu? Kalau satu kostum macam macamnya saya lah, robot macam robot transformer lah. Kita mengikut tinggi saiz. Saiz dan ketinggian dia. Start daripada 2000 lebih sampai ke 4000 lebih macam tu lah. Berapa lama tempoh masa yang diambil untuk menghasilkan kostum ni? Tempoh masa dia tu bergantung kepada jenis dan jenis karakter dia tu. Mana kalau pembuatan dia tu rumit, jadi agak lamalah sikit. Macam dalam kalau paling cepat pun sebulan lah untuk satu kostum robot. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi bidang ini, satu bidang yang masih lagi baru. Jadi macam mana Encik Amizan sendiri melihat potensi untuk terus berkembang majulah dalam bidang ni? InsyaAllah lah. Sekarang ni sambutan tu agak menggalakkan lah. Daripada yang kecil siapa ke yang tua lah. Dan Cik Hamizan sendiri ada apa CRS cosplay macam mana? Ceritakan sedikit. CRS cosplay ni nama kepulih kita lah. Asal daripada nama tempat saya. Cerang Ruku Semerak. Jadi aktiviti yang dilaksanakan oleh CRS cosplay ni sendiri ke majlis keramaian ke majlis kahwinan ke macam mana? Kita terima semua jenis jemput teh. Ikutlah majlis hari jadi ke, majlis kenduri kahwin ke, semua majlis lah. Ya, itulah ceritanya mengenai dengan kostum yang dihasilkan. Dan kalau di tangan Cik Amizan sendiri ni, sebenarnya kalau nak buat tu dari yang kecil ni boleh jadi yang besar. Macam mana? Kira tiru ke macam mana? Kira tiru lah. Kita tengok bentuk dia, lagu mana, detail dia kan. Lepas tu kita buat lah. Kata nak jadi 100% tu tidak lah, tapi mana 90% tu alhamdulillah. Dan harapan kita lah untuk masa-masa akan datang, harapannya agak benda-benda ni dapat diperluaskan lagi lah. Supaya adik-adik kita ni dapat kenal. Dapat kenal supaya di Malaysia ni akan bertambah lagi. Pembuat teh kostum ni. Jadi kalau anda sendiri kalau peminat kostum Adiwira apa semua ni, bolehlah berkunjung ke Kampung Cerang Ruku Pasir Putih, boleh berjumpa sendiri dengan pengusahanya. Ada juga antara pengusaha dari negeri lain yang berkunjung ke sini untuk dapatkan idea sedikit ke macam mana? Adalah. Saya dalam FB. Mari berkongsi pendapat.
Okey, ya. Terima kasih Cik Amizan. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda untuk segmen untuk Santai Pagi, Cerita Pagi untuk edisi hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di RTM. Terima kasih.